mimpi, mimpikan dan aku. Tak ada yang kau merubahnya. Abang, abang boleh tolong ajar adik tak siapkan kerja rumah matematik? Cik Izzat suruh buat tadi. Ambil je lah, ambil abang. Mana siapkan dah tadi? Alah abang, adik bukan nak tiru abang. Adik nak abang ajar adik sampai adik faham. Nanti-nantilah adik. Abang tak temut lah. Abang, abang nangis ke? Mana ada. Mata abang sabuklah. Abang tak nak tipu adiklah. Adik bukan baru kenal abang. Suka hati abanglah nak nangis ke tak. Abang bukan kacau hidup adik kan? Alah abang ni, emo pula. Ambillah buku tu. Ada dalam beg abang tu. Mak marah abang eh? Tak. Habis tu? Hari ni masuk 10 tahun arwah abang meninggal ke abang. Dia meninggal dunia masa abang darjah 1. Abang rindu kat dia sebab dia baik. Dia tak garang. Kalau dia nak tahu, sebelum abang meninggal dunia dulu pun, mak tak macam sekarang. Mak dulu mesra. Selalu je ketawa bila abang buat lawak. Tapi bila abang meninggal je, dia berubah. Sebulan dia tak keluar rumah. Dia kurung je dalam bilik dia. Lepas tu bila dia keluar, dia macam orang lain, dek. Sarah tahu. Mak Sum ada bagi tahu. Mak Sum cakap, mak dulu baik. Mak yang abang kenal dulu, dek, tak macam sekarang. Lain sangat. Abah-abang meninggal waktu umur dia 40 kan? Ha. Ya, abang tahu. Arwah abah dah lama sakit. Abang janganlah sedih. Adik kan ada? Adik. Abang solat dulu eh. Lepas ni kita belajar sama-sama. Adik pergi siap-siap dulu eh. Beberapa hari lepas, kawan-kawan awak ada buat blood test. Jadi, salah seorang daripada kawan awak tu darahnya sama dengan darah baby. And saya rasa dia perlu tahu daripada mulut awak sendiri. Apa yang doktor nak tahu? Boleh saya tahu baby Ana ni milik siapa? Kenapa doktor tanya saya macam tu? Sebenarnya soalan ini agak relevan dan penting juga untuk saya tahu. Sebab apa darah awak dengan darah baby tak sama. Dan baby perlu buat pertukaran darah yang agak kerap. Jadi disebabkan itu, kemungkinan besar organ dalamannya mungkin boleh rosak. Sekiranya benda itu berlaku, saya perlu awal-awal lagi mencari penderma yang sesuai untuk baby. Tapi saya tak boleh nak derma ke? Walaupun awak dikenal pasti tidak membawa gen talasemia ni, tapi darah awak dengan darah baby tak sama. Gen ni dibawa dari ayah dia. Jadi saya perlu tahu siapa ayah baby. Ayah dia dah lama meninggal dah. Okey. Tak apalah kalau macam tu. Tapi kalau awak ada apa-apa soalan, awak boleh jumpa saya kat pejabat. Okey. Okey, baby. Bye-bye. Bye-bye.
Thank you. Thank you. Gambar baby ni comel kan? Comel. Pen Asian. Ya, asal kau tak guna dia buat iklan susu itu? Oh, tak boleh. Masa tu dia kat US lagi. Eh, jap. Ni baby anak-anak? Ah, ialah anak-anak. Eh, kau ni rindukan baby ke rindukan anak ni? Apalah kau merepek ni. Tu kawan aku je. Kawan. Eh. Dari dulu kau duk cerita kat aku pasal kau dengan dia. Macam sampai ni aku ingat kau ni laki gini lah. Itu kau main aku je lah. Pula betul lah. Kalau betul pun salahnya. Betul salahnya, salahnya. Kau pergi cepat naik, sepak. Kau sedap bila je macam ni? Mana? Sabik. Tadi drive pun bawa menonong ke depan, tak buka radio buat tu. Kau selalu kau buka radio ke kalau kau drive? Lepas tu selalu kau nyanyi, kau joget-joget sikit. Hari ni macam-macam. Hah? Apa salah? Sorry, sorry, sorry. Aku tak dengar. Tengok aku cakap pun kau tak dengar. Tak ada, aku sekarang ni confused tau. Aku tak tahu apa aku nak buat sekarang. Aku mungkin ada rasa jatuh cinta dengan Reza. Ada perasaan dengan Reza. Maybe. Mungkin. Ya, mungkin. Sebab yalah kan kita dah kawan lama kan. Sejak sekolah lagi kita rapat kan. Tapi aku tahu macam mana perasaan ni tiba-tiba ada tau. Kalaulah dia bukan kawan kita daripada sekolah, tak rapat. Aku rasa aku dah try kot. Aku tahu. Tapi kau tahu tak, susah kalau kau ada perasaan pada kawan kau dari kecil. Lagi-lagi orang yang rapat dengan kau. Tapi tak apa, aku faham perasaan kau. Maksud kau? Maksud aku, kau sekarang tengah rebound tau. Rebound tu, kau baru lepaskan Adri tau. Lepas tu, hati kau, perasaan kau kosong. Bila kosong, Reza pula datang. Sampai kau rasa macam, aku syok lah kat Reza. Kau rasa fall in love dengan dia. Itulah dia panggil rebound sebab kau nak isi kekosongan jiwa kau tu. Habis aku nak buat apa, Sarah? Kau kena tunggu lah. Tunggu sampai kau fully recover. Kau dah let go si Adri tu and then kau move on. Yelah, habis tu berapa lama pula aku kena tunggu, babe. Aku dah tak larat tau. Aku penat. Manalah aku tahu. Ada setengah orang tu seminggu. Ada setengah orang tu sebulan. Ada setengah orang tu makan tahun tau. Tapi kan Sarah, aku bukan nak cakap apalah. Reza kan, dia selalu ada untuk aku tau. Dia macam, tak tahulah, bila aku ada masalah je, dia macam tak tahu je. Aku tahu. Tapi kau kena ingat, he's always there for everyone. Bukan kau je. Dahlah, jomlah. Salam. Jomlah. Nanti lambat aku nak check up ni. Thank you.
Sampai sekarang abang tak faham. Macam mana Farah boleh jaga abang bila abang sakit macam ni? Saya kan isteri abang dan tanggungjawab saya. Macam mana Farah boleh suka kat abang? Soalan apa ni, bang? Abang cuma nak tahu. Kalau abang betul-betul nak tahu, actually you're not my type. Tapi Farah mula jatuh cinta dengan abang masa abang bawa Ana pergi galeri. Masa tu Ana dalam 9 tahun macam tu. Abang ingat. Ambil masa juga sebenarnya nak suka kat abang ni. Tapi bila dah suka, timbullah rasa cinta, sayang. Abang ada tinggalkan sesuatu untuk Ana. Abang dah suruh pembantu abang, Bari, untuk kumpulkan semua barang-barang abang dekat pejabat tu. Dalam tu ada file untuk Ana baca. Abang tahu yang Datin Maimun tu cuba nak dapatkan gairi kita. Mungkin file tu sedikit sebanyak dapat mempertahankan galeri kita tu dari berpindah milik ke tangan dia. Abang jangan risau, bang. Saya kenal si anak tu. Lambat laun nanti terbuka hati dia. Semalam nurse tu call saya, dia suruh saya datang hari ini. Dia cakap ada hal penting. Oh, mengenai kes Dr. Hisham. Tapi Dr. Hisham terpaksa ambil emergency leave. Jadi dia minta saya ambil alih kes awak ni. Serius ke, doktor? Tak apa. Nanti kita bincang dalam sebab saya terpaksa cek dulu file perubatan awak. Doktor, saya nak ikut. Sebaiknya cek tunggu luar. Nanti bila ready, saya akan suruh nurse panggil awak masuk saja, Sarah. Baik. Okey. Duduk. Sorry. Eh, Sarah. Doktor tu kenapa? Macam serius je. Ya ke? Sebenarnya aku lagi suka kau doktor tu serius. Tata kau dah shock kat dia kan? Sebab tu kau cakap macam ni. Cakap doktor tu serius pun syok. Manalah tahu Sarah kan kok suka kat dia. Lepas tu mana tahu jodoh kau. Jodoh? Merepek jauh sangat kau ni. Manalah tahu kan kalau kau suka kat dia kan. Sarah, dia baik tak orang dia? Dia baik. Dia sangat caring. The best part aku suka tentang dia, bila dia bercakap tu sangat sopan dan tertib. Really? Betul, kau tahu tak? Masa aku keluar dengan dia, aku rasa tenang sangat. Aku rasa happy. Aku rasa selamat sangat. Kau tahu tak? Bila azan je, dia mesti ajak aku pergi surau. Kau tahu tak rasa tu macam mana? Rasa macam, ya Allah, baiknya dia. Alah, tak apalah Sarah. Kalau kau suka kat dia, dia suka kat kau. Okeylah tu kan. Kau happy, aku pun happy. Taklah. Aku dengan dia baru berkawan je. Dan aku tak pernah terfikir untuk pergi jauh. Buat masa ni lah. Okey, we'll see. Okey, we'll see. Kau memang dah syok kat dia kan sebenarnya kan? Nah, aku tahu. Cikgu Sarah, sila masuk. Mana ikut? Tak boleh. Duduk situ dia ni. Nak buat apa ni? Ni, ada on call tadi. Tapi kau saya lama. Ni tengok dia call balik. Hello, Ana. Kerja ni dengan baby okey? Okey.
Ni baby dah sihat dah. Doktor betul-betul kejut dia cepat baik. Ha, dia ikut perangan kau lah tu. Kau kan kalau demam cepat je baik. Ha. Yalah. Ni baby Hindu kat kau ni. Ha, kau nak speaker lah. Ha, jap. Okey dah. Baby, do you miss me? Yes, I miss you. Can you come and visit me? Okay. Later, uncle come now, okay? Okay. Right now. Nah, aku datang sekarang. Tak payahlah. Kau kan banyak kerja. Nak ambil gambar lagi, nak ambil gambar lagi, photoshoot lah. Alah, tak apa. Si Syakir ada. Dia boleh jaga. Dia boleh uruskan. Eh? Sorrylah kalau aku banyak susahkan kau, eh. Apa susahnya? Aku kan kawan kau. Okeylah, aku on the way ni. Okay, bye. I miss you. I miss you. Aku cakap baby lah. Kau perasan je. Okay, bye. I miss you. Okay. Baby, Uncle Reza, I miss you. What you say when people miss you? I miss you too. Correct! Let's make some more rainbow loops. Can I eat Tuhan tolonglah aku. Sarah, saya dah baca laporan analisa sedara awak yang awak buat kemarin dan juga fail perubatan awak. Jadi macam mana, doktor? Awak ada tak betul-betul pada Dr. Isham yang awak nak derma darah? Ada. Sebab baby perlukan darah, kan? Ya, betul. Baby perlukan darah. Lagi-lagi, darah baby Yana ni bukan darah yang senang untuk dicari. Sebabnya, darah dia adalah darah jenis B negatif. Jadi, kenapa saya dipanggil? Sebab darah awak darah B negatif. Alhamdulillah, ya Allah. Maknanya sekarang ni saya boleh derma darah pada baby? Sebenarnya Dr. Isham buat analisa darah untuk melihat tahap toleransi awak pada beberapa ubat jenis anti kemurungan, sepertinya lithium carbonate. Jadi apa masalahnya, doktor? Dr. Isham patut beritahu awak awal-awal lagi yang awak sebenarnya tak boleh derma darah awak. Tapi kenapa saya tak boleh derma darah? Cuba doktor bagi tahu dengan saya, sedangkan darah saya dengan baby sama. Sebabnya sebab awak ada ambil dadah. Jadi buat masa sekarang ni awak tak sesuai untuk jadi penderma. Saya minta maaf sangat-sangat. Sarah. Kak Sarah? Ya, doktor. Boleh tak saya buat ujian DNA pada awak? Sebab saya ada seorang kawan ni yang boleh bantu saya untuk dapatkan keputusan secepat yang mungkin. Tapi kenapa doktor nak buat ujian DNA atas saya? Tak ada apa-apa, awak tak perlu risau. Tapi ada kena mengena dengan baby. Baby? Kalau pasal baby, doktor buatlah ujian apa pun atas saya. Saya tak kisah. Saya sanggup demi baby, saya sanggup. Masa pun berlalu. Sarah, kau okey? Sarah, apa Dr. Hazli cakap? Doktor cakap darah aku sama macam baby. Eh, baguslah tu. Darah kau dengan baby sama. Lagipun, baby kan perlukan darah. Masalahnya aku tak boleh. Kenapa? Kau pun tahu kan, sebelum ni aku pernah ambil dadah. Sarah, takkan sebab tu je, Sarah. Aku menyesal sangat sebab aku tak fikir panjang. Aku tak fikir benda yang akan datang. Sampai tiba waktu macam ni, baby perlukan pertolongan aku tapi aku tak mampu. Mungkin ini balasan Tuhan pada aku, Sarina. Jangan risau, Sarah.
Lagipun hospital semua ada darah kan? Impossible tak ada. Tak. Kau tak faham perasaan tu. Aku nak tolong baby. Aku tak tahu kenapa aku rasa macam tu, tapi aku memang nak tolong baby sangat. Baby perlukan darah aku. Sarah, aku ada. Aku ada kat sini. Tengok ni, aku best friend kau. Aku ada kat sini. Aku sentiasa ada untuk kau. Aku tak nak tengok kau sedih macam ni. Baby perlukan aku. Aku faham. My neck hurts. My neck hurts. What am I supposed to do? Hi, baby. Anna? Untuk Anna. And baby, of course. Sesusah saja. Tak adalah singgah kat kedai bawah saja. Cantik baju Farah dari mana? Masih dari rumah. Anna okey? Okey. Nampak lain macam dia nampak risau je ni. Kalau risau pun sikit je Farah. Ceritalah kenapa ni? Ana ada mimpi pelik. Tapi mimpi pelik tu buat Ana rasa takut. Alah. Mimpi je kot, mimpi buruk. Kalau Ana tak keberatan, mungkin Ana boleh cerita. Kiana, masa tu Ana pergi galeri. Ana nampak baby dengan seorang lelaki. Baby? Baby? Ana takut. Takutkan apa? Takutlah baby. Ana, baby kan ada kat sini. Lagipun siapa yang nak ambil dia? Tak juga Farah, sebab Ana pernah baca. Dia cakap mimpi ni datangnya daripada luahan bawah sedar yang tersimpan kat dalam hati kita. Apa yang kita buat dulu menghantui kita sampai sekarang. Macam itulah. Jangan risaulah Ana. Jangan fikir-fikirkan sangat mimpi tu. Lagipun baby dah makin sihat dah ni. Are you feeling better, baby? Yes, but I feel bored. I want to go play. You can go out and play when you is sihat, okay? Okay. What is sihat? Oh, alo berak. Sihat, sihat. Sihat, sayang. Sihat. Sihat is feeling better, healthy, feeling fit. Yes. Sihat? Sihat. Smart girl. Hey, Reza. Hai. Dah lama sampai? Baru sampai. Tu tadi banyak kerja kat studio. Biasalah kawan kau tu baru jadi artis, nak make up lah, touch up lah, baju tak cantik lah mana ada. Pal, senyap mana ni? Tak ada apa-apa. Betul ke ni? Betul lah. Aku tak ada apa-apa. Mungkin aku banyak fikir pasal baby. Aku risau. Oh, faham. Yaudah lah, jom kita naik tu baby. Jom. Eh, Reza, kejap. Aku nak cakap dengan kau, boleh tak? Kita cakap dekat belakang. Padahal boleh. Sarah, join. Tak apa lah. Korang pergilah berdua. Aku duduk sana, aku tunggu kat sana. Tau. Okay, jom. Silakan. Apa benda yang kau nak cakap sangat tu? Kau nak minta tolong photoshoot ni? Tak adalah, Reza. Bukan tu. Kalau sebab photoshoot, baik aku suruh manager aku yang buat. Habis tu, kau nak suruh aku buat apa? Reza, kau tahu kan yang kita dah kena rapat sejak sekolah lagi? Ya. Yeah. Sebenarnya, Reza, aku selesa dengan kau. Kau lah teman yang boleh kongsi masalah dengan aku. Kalau aku ada masalah kan, mesti aku jumpa kau. Tak macam Adri.
Adrian buat bodoh je dengan aku. Dia tak pernah dengar apa aku nak cakap tau. Sakit pula hati aku. Zarina, mestilah aku kan kawan kau. Okey. Lagipun semua orang aku memang lain macam itulah. Tak ada beza pun. Reza, kau lah sesatunya lelaki yang ambil berat pasal aku, yang baik dengan aku. Tak macam lelaki lain. Diorang semua nak ambil kesempatan kat aku tau. Tapi kau lain. Apalah kau cakap ni? Aku kawan kau. Takkan aku nak ambil kesempatan dengan kau? Kawan? Kawan. Tak, maksud aku, kau pernah tak ada perasaan yang lebih daripada kawan dengan aku? Aku rasa tak sesuai kau kalau kita nak borakkan pasal ni kat sini. Mungkin kita bincang hari lain. Esok ke lusa ke? Kan? Ibu kat sini aku datang sebab aku nak jumpa baby dengan Anna. Harap kau faham. Okey. Aku faham. Hai, Sarah. Hai. Cepatnya kau jumpa Reza. Kau bual apa tadi dengan dia? Tak ada apa. Takkanlah tak ada apa-apa kot. Tak ada apa-apa, Sarah. Dia cuba elak daripada aku. Taklah. Aku rasa mungkin ada masalah kot dekat studio fotografi dia. No. Tak. Dia memang elak daripada aku. Tak apalah kalau macam tu. Mungkin besok ke, mungkin lusa ke dia okey. Nanti kau ajaklah dia bincang balik. Jumpa. Bincang. Aku bukan apa, Sarah. Aku cuma takut yang aku ni bertepuk sebelah tangan, tahu tak? Aku macam suka dekat dia. Tapi aku macam mana aku rasa takut kalau dia suka dekat orang lain. Okey. Oh? Why oh? Sarah, I know you know something. Cakaplah dengan aku. Okeylah kalau kau nak tahu sangat. Memang Reza suka ke orang lain pun. Siapa? Siapa lagi? Rehana lah. What? Reza suka dekat Anna. Macam tu kau nak cakap dengan aku. Tak mungkin. Ini tak mungkin. Reza dengan Anna macam anjing dan kucing. Takkah? Ya, aku faham. Aku faham kau tak sangka. Tapi takkan kau tak perasan kot? Cara pandangan Reza pada Rehana tak sama tau macam mana cara pandangan Reza pada kau dengan aku. Beza. Kau salah pandang ni, Sarah. Suka hati kau lah. Aku cuma tak nak kau makan hati je. Tapi aku memang sangat tahu yang Reza sukakan Rehana dan Rehana pun sukakan Reza. Cuma dia orang pendam je perasaan dia orang selama ni. Macam mana kau tahu yang Anna suka dekat Reza? Takkanlah kau tak tahu dari sekolah lagi kot. Anna dia banyak lebihkan masa dia dengan Reza berbanding kau dengan aku. Reza pula banyak habiskan masa dia dekat geli bapa Anna. Lagi-lagi kalau Anna dekat sana. Anna, ya? Saya ada pesan daripada arwah sebelum dia meninggal. Pesan apa? Sebelum dia meninggal, dia ada pesan supaya Anna pindah balik masuk rumah tu. Sebab tu harta peninggalan dia untuk Anna, kan? Lagipun saya ni hanya menumpang saja kat rumah tu. Janganlah cakap macam tu. Rumah tu kan rumah Farah juga. Arwah tak tinggalkan apa-apa pun untuk Farah. Sebab saya minta macam tu. Semua harta dia dah jadi hak milik Anna sekarang. Termasuk dengan rumah yang saya tinggal tu. Tengoklah macam mana, insya-Allah. Nanti Anna baliklah ke rumah tu. Lagipun segan juga tumpang kat rumah Sally terlalu lama, kan? Walaupun itu kawan baik saya. Alhamdulillah, because I will not take no for an answer. Sebab tu Papa ambil Farah jadi creative gallery dia. Baiklah, kalau macam tu, saya balik dulu. Saya akan suruh Mak Wa untuk siapkan rumah untuk sambut Anna balik nanti. Okay, salam Mak Wa. Bye, baby. Bye. Hello, baby, no, I thought you always be mine, I have one candy for you, do you like it? Yeah.
Yes. Yeah, I know you like it. Yeah. Baby. Don't eat too much candy. You know I don't like it, right? And please, next time, don't take candy from strangers. Apa benda kau ngangguk ni strange-strangers Reza tu? It's okay, baby. I have another candy crush for you. Yeah. I'm not your strangers. I'm your the best uncle in the world. Yeah! Terus tak gigi anak aku. Boleh it's banyak. It's okay, Anna. It's okay. Another candy crush. Oh. What is this? This is candy. Kitten candy. Yeah! Yeah! Dan mencinta Tuhan tolonglah aku. Sampai sekarang aku masih tak boleh terima kenyataan kenapa ramai sangat lelaki yang kejar dekat Anna. Mula-mula Adri, lepas tu Reza, lepas ni siapa pula? Ramai-ramai perempuan dekat dalam dunia ni, si Anna juga yang dapat perhatian. Kak Sally kan? Yang berlakon drama Aku Cinta Suamiku bukan playboy 300% betul? Saya nak selfie dengan Kak boleh? Boleh. Yuk. Pergilah jumpa Ana. Aku busy ni, kau tak nampak ke? Pergilah. Jomlah sekali. Sekejap eh. Babe, aku baru dapat call daripada producer yang offer aku untuk drama Aku Cinta Suamiku yang bukan playboy 300% raya tau. It's a big project. So, aku tengah busy. Pergilah dulu. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ah, jangan lupa tag nama I dekat Instagram tau. Sallylicious Official. Okey, terima kasih Kak Sally. Okey, bye. Bye. Jomlah. Sorry, aku busy. I gotta go. Kau pergi lawat Anna ya. Oh, kirim salam sayang aku dekat dia. Bye. Jomlah weh. Kau pergi cepat. Green is for your energy. Yellow is for your eyes. And red ones are for your blood. Yum, 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 yum. Hi, baby. Hi, Auntie Sarah. How are you today? Good. Good. Do you miss me? Yes. I miss you too, Sam. Baby, Auntie Sarah minta maaf, eh? Sebab Aunty tak dapat nak tolong baby. Aunty tak dapat nak dermakan darah Aunty pada baby saya. Alah, kan aku cakap tak susah. Tapi darah aku sama macam baby Ana. B negatif. Aku rasa terkilan sangat sebab aku tak dapat nak tolong dia. Ana, kalau anak aku hidup lagi kan, mesti dia dah besar macam baby. Rasa menyesal pula aku, Ana. Apa yang terjadi dekat New Haven? Kalau aku tak buat benda bukan-bukan, mesti anak aku takkan mati. Dia mati pun sebab aku. Apa yang lepas, biarlah lepas, Sarah. Tapi tak apalah. Sekarang ni kan aku dah ada baby. Baby ni macam anak aku. So, aku nak tumpah kasih sayang dia. Boleh kan? Sakit pun paru aku. Hai, so datang awal? Ni lambat pula. Eh, sekatnya akulah nak datang lambat ke awal ke. Gym ni macam bapak kau punya pula. Amboi. Semacam bunyi. Kalau stres tempat kerja pun tak payah bawa sini semak. Ya, aku tak ada nak stres kat tempat kerja aku lah. Bukannya ada kerja kat situ. Aku stres ni, kau nak tahu sebab apa? Sebab kau lah.
sebab aku. Kenapa pula? Hey, aku nak nasihat kau satu. Kau tak payah nak menyending dekat Rihanna lah. Meluatlah aku tengok. Apa saya pula buat? Baby tu dulu kat US rapat dengan aku tau. Kalau ada apa-apa ke mak dia ada kelas ke apa ke Rihanna tu, aku yang tolong jaga dia tau. Oh, aloh. Mereka cerita lah. Malaysia cerita lah. Tapi, kau tahu kan, Ana lagi dapat dengan aku dari kau. Kau tak payah nak ungkit cerita lama lah, Reza. Benda dah basi kau tahu. Basi ke segar ke, kau tu kena terima kenyataan. Kenyataannya Rihanna lebih rapat dengan aku daripada kau. Sebab baby panggil aku papa. Okey, finance. Kalau dia panggil kau papa, besok aku pergi jumpa dia, aku suruh dia panggil aku daddy. Bagi panas hati kau, puati. Hey bro, yang bising-bising boleh tak? Hey, sorry bro. Ni member gua ni. Jenis kawan makan kawan. Bro, gua nak tanya lu lah. Kalau lu ada kawan, suka burukkan orang depan orang lain, kawan lu ke? Tak kan? Hey, kau tengok. Kalau ada report kat manager macam mana? Tak pasal-pasal kita kena halau. Kau kena halau pun kau bukan aku sebab kau mula lu. Aku nak bagi kau satu warning tau. Lagi sekali kau cuba rapat dengan Rihanna, kau memang kena. Aku ni sanggup buat apa-apa untuk dapatkan dia tau. Dia milik aku. Hai, kau datang sini nak ceramah be, tak payah. Kau datang main gym. Eh, kau belah lah. Dia yang belah, aku yang belah. Tak apa-apa lah. Kalau aku belah tak apa, dia yang belah. Kalau dia belah tak apa. Wih, kuat juga tangan aku. Sekali lagi. Denganmu, aku. Can you hold me to color? Can. Which one you want mommy to color? I want you to color the clock. Baby finish first. Mommy finish first. Bila denganmu, aku jatuh. Okey, ada berita baik. Baby dah boleh keluar dah. Alhamdulillah. You don't have to stay here anymore. Okay, come. Let me take you home. To a home where your mommy used to live. Yes? Yeah, yeah, let's go! Yippee, yay! You all good and ready to go. Bye. Saya nak jumpa awak dalam bilik saya. Boleh. Sarah. Saya pun nak jumpa awak juga. Saya? Ya. So, apa motif doktor nak jumpa kami berdua ni? Ini pasal baby. Pasal baby? Kenapa doktor? Bukankah darah saya dengan baby sama? Ada masalah ke dekat darah kami? Tak, tak ada masalah. Memang betul darah awak dengan darah baby sama. Jadi, macam inilah. Bila saya dapat tahu yang darah awak, Sarah, dengan darah baby sama, saya buat keputusan untuk buat ujian DNA darah pada kamu berdua. Without my permission. Doktor tak boleh buat macam ni, eh. It's unethical. Sabar, Luciana, sabar. Saya buat ujian tu di atas izin Kak Sarah, bukan baby. Jadi, Doktor, ada apa-apa masalah ke? Macam ni, Luciana. Saya perlu buat ujian tu semata-mata untuk saya pastikan yang Kaisara ni sesuai atau tidak untuk jadi penderma pada masa akan datang. Sekiranya apa-apa berlaku pada baby disebabkan penyakit yang dihadapi sekarang ni. Tapi ada sesuatu yang memeranjatkan saya lah. Bila saya dapat tahu yang ujian DNA awak Kaisara sama dengan ujian DNA baby.
macam mana boleh ujian DNA saya dengan baby sama, Doktor? Mungkin lebih baik Cik Raina sendiri yang berterserang. Doktor boleh cepatkan juga tak? Sebab donor dah ada kan, jangan buang masa saya sekarang. Beb, relax lah. Bagi Doktor Hasti habis dulu boleh tak? Doktor teruskan, saya nak tahu. No. No! Kau ni kenapa? Atau kau ada suruh sesuatu dari aku?